Hari ini gue mau berangkat ke Bali sendiri. Belum mandi. Sendiri ke Bali. Untuk pertama kalinya gue travel sendiri. Gue cuma bawa ini. Dadah. Where you can cry a whole night through, where you can cry me a river, cry me a river. Yeah. All that you say. Makasih ya, Mbak. Maaf ya, paketan kiri. Iya, Mas. Iya. Au, au. Ih, baik banget. Makasih. Gak perlu. Aku bisa. Makasih ya. Demi Allah, gue jatuh terbalik di depan pramugari, di depan awak kapal. Iya, bapak, aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, saya memastikan aja. Iya, cuma ini doang. Nggak apa-apa kok ini. Nggak, maksudnya butuh tolong apa gimana? Nggak, aku nggak butuh. Saya memastikan aja. Makasih ya, Pak. Baik banget. Bener-bener definisi gue tuh balik maju ke depan terus gue tiduran, tau gak? Gue diva Indonesia dan gue kayak oh my god, itu nggak pernah terjadi, anggap itu nggak pernah terjadi. Dan lo harus tahu pas jatuh tuh gue teriak kenceng banget kayak tangga ya? Kita cari Pak Afkar. Pak Afkar. Afkar. Selamat siang, Pak.
Nah, siang ini aku dijemput sama Pak Afkar pakai mobil Alphard yang terbaru ini dari rental mobil Indonesia, langganan selebgram-selebgram Indonesia. Sayang banget deh rental mobil Indonesia, gak pernah telat, gak pernah ngecewain. Selalu lengkap. Mending gue nyatok dulu gitu kan, say. Mandi gitu. Ini enggak, rambut gue nih lepek, gak main-main. Dan gue tiduran di depan orang-orang yang gue gak kenal. Di lantai. Bener ada kali 5 orang yang print gue gantian buat nanya kalau gue are you okay? Terus gue kayak okay pertama-tama, kedua kayak okay gue okay, lama-lama kayak pergi dari gue anjing, lu pengen gue ngapain sih, pengen gue nangis aku atau gak? Dia nanya Hansa Plusnya kurang apa enggak, emang badan gue apaan, Hansa Plus gak cukup satu, oh my god. Apa yang pikiran mereka? Aku yang tergelincir, manja. Gua gak tau lagi deh. Kayak harus banget ya ada cerita ya lah. Harus banget ada konten kayaknya deh. Kayak hidup gue tuh gak boleh bosen. B-O-B-O-S-S-N. Apalagi. Dan lo tau gak? Ada yang bilang kayak gini, kayaknya lu sendiri aja dalam keadaan gue struggle. Dia kayak ngeyakinin lo itu menderita kan, lo tuh gak punya siapa-siapa. Gue kayak gak bisa gak nyanyi gak? Ya, kalian semua harus tetap nemenin gue. Karena gue cuma sendiri, gue cuma punya kalian. Oke, kalian harus nemenin gue, jangan pernah capek sama gue. Karena baru mulai aja gue udah kayak gini loh. Stay tuned.